Orang tua wali, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Announcement of the best lecture and favorite stars. Academic Year 2019 by Febri Giantara, Magister Pendidikan. Al-I'lan, al-muhadiru, wal-muazzafin, wal-zahra hasanan. Sayyikumu biha Febri Giantara, Magister Fitarbiah. Pengumuman dosen terbaik dan karyawan terfavorit tahun akademik 2019-2020 oleh Bapak Febri Giantara, Magister Pendidikan. Pengumuman dosen dan karyawan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru nomor 122 garis miring STAI strip D garis miring 12 Romawi garis miring 2019 tentang dosen dan pegawai terbaik pada wisuda ke-12 mahasiswa STAI Diniyah Pekanbaru tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Diniyah Pekanbaru setelah menimbang seterusnya mengingat seterusnya memutuskan menetapkan pertama pelaksanaan acara wisudawan wisudawati mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru tahun akademik 2019-2020. Kedua, nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen dan pegawai terbaik pada wisuda ke-12 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Keempat, apabila surat keputusan ini di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 9 Desember 2019. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Diniyah Pekanbaru Taufik Helmi MA ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 122 garis miring SK garis miring STAI strip D garis miring 12 garis miring 2019 tetap dosen dan pegawai terbaik pada wisuda ke-12 STAI Diniyah Pekanbaru tanggal 9 Desember 2019. Dosen terbaik. 1. Ibu Dr. Mulyana Ella, NIDM 21060508001, Jabaran, Kepala Lembaga Penjaringan Mutu. 2. Bapak Tafsiruddin MPD, NIDM 21104800003, Jabatan Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. 3. Bapak Rahmat Fauzi Lubis MPD, NIDM 21059103, Jabatan Dosen Tetap Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kepada Bapak Ibu dosen yang disebutkan namanya, mohon berdiri di depan. Pegawai terbaik.
2. Resawati Sarjana Ekonomi. Jabatan Kepala Subbagian Administrasi dan Keuangan. 3. Almaria Sarjana Ilmu Perpustakaan. Jabatan Kepala Perpustakaan. Pekanbaru, 9 Desember 2019, STAI Dinia Pekanbaru. Ketua Taufik Helmi MA. Ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada karyawan kembali, kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Akan diberikan piagam penghargaan dan juga cetamatan. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Dinia Pekanbaru, Ibu Profesor Dr. Haja Edan Haidir, Sarjana Hukum Magister Humaniora, untuk dapat memberikan piagam penghargaan dan cetamata kepada dosen terbaik. Dan untuk pemberian piagam penghargaan beserta cetamata, kami mohon kepada karyawan terfavorit, kami mohon kepada Wakil Ketua 1, Ibu Noviati Magister Manajemen. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada saat ini kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada dosen terbaik dan karyawan terfavorit. Semoga dengan mendapatkan piagam penghargaan dan cenderamata pada hari ini meningkatnya kualitas kerja bagi karyawan terfavorit dan bagi dosen meningkatnya penelitian serta pengabdian masyarakat dan juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Setelah ini foto bersama sejenak, mungkin dapat kami jemput Bapak Bahtiar untuk dapat ikut foto bersama Ketua STAI Dinia Bapak Taufik. Bapak Profesor Dr. Haji Kurnial Ilahi MA, Wakil Koordinator Kompetensi Wilayah 12 Rio Kepri. Kemudian Wakil Ketua 2, Ibu Nur Hasanah. Terima kasih. Sekali lagi bagi kami berundang yang paling mulia, dua dosen terbaik dan karyawan terfavorit. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Wakil Koordinator Kompetensi, Ketua STAI, Wakil Ketua 1, dan Wakil Ketua 2, serta Wakil Ketua 3. Dan ucapan terima kasih.